Permisi. Permisi. Siapa sih yang berisik-berisik? Siapa ya? Ada perlu apa? Saya Juita, orang yang disuruh Bu Tera untuk cari pembantu. Oh, mari masuk. Sudah, kamu sana aja. Ada apa? Begini Nyonya, saya membawakan pembantu yang Nyonya minta pada saya. Oh, gitu. Oke, makasih deh. Tapi Nyonya. Tapi apa? Depannya. Oh, yaudah. Nih, bilang dong dari tadi. Makasihnya, makasih. Ya sudah, saya permisi dulu ya, Nyak. Ya udah. Ren, saya pulang dulu ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Saya dari Desa Mahmud, Mbak. Oh, gitu. Oh, iya. Mbak, kok Bu Vera ngeliatin aku gitu sih? Mbak, Bu Vera itu beda keyakinan dengan kita. Mungkin dia nggak suka dengan jilbab Mbak. Jilbab? Jangan lupa sholat dan selalu pakai jilbabnya, Nak. Gitu ya, Mbak.
Allah, berikanlah kekuatan pada anak hamba Rena yang sedang bekerja di kota, ya Allah. Jauhkanlah dirinya dari godaan-godaan setan dan mara bahaya padanya, Allah. Amin. Subuh dulu. Ya, baiklah. Aku tinggal dulu. Ini makan siang. Dimakan ya. Kasih ya.
aku akan sabar menghadapi semua apapun yang kau berikan, ya Allah. Aku yakin di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Amin. Akhirnya, Cinderella hidup bahagia. Itu ceritanya, sayang. Bibi, aku jadi terharu, Bi, dengar ceritanya. Nah, sekarang udah malam. Kalian tidur, sayang? Iya, Bi, tapi, Bi, kapan-kapan bacain dongeng lagi, Bi. Insya Allah, sayang. Bi, makasih ya, Bi, atas dongengnya, Bi. Iya, sayang. Tidur ya. Iya, tidur.